ada nggak sih yang mikirnya kayak aku gini? Mungkin aku ngerasa sekarang itu ada dalam keadaan yang sulit, dan aku ngerasa, okay, baik, silahkan ujian-ujian datang sekarang, waktunya kalian untuk menguji aku, supaya suatu saat nanti, gitu, kebahagiaan itu akan datang sempurna, dan benar-benar kebahagiaan itu tuh nggak bisa diganggu lagi, gitu, benar-benar semuanya full datang ke kalian. Bener nggak sih ya kalau aku mikirnya kayak, sekarang aku lagi susah, ayo terus uji aku, supaya aku pantas mendapatkan semua kebahagiaan dalam segala arah, gitu, benar-benar sempurna. Karena ngerasa kayak sekarang aku sendiri nih, lebih mudah untuk melewati masa-masa sulit. Ketimbang kalau nanti misalnya kalian udah punya anak misalnya, atau udah punya suami, itu kan agak susah ya. Itu agak rumit ya untuk mendapatkan ujian-ujian. Jadi menurut aku, mumpung aku lagi single nih, ayo masalah datang terus. Supaya suatu saat nanti, waktunya tiba, kebahagiaan itu benar-benar datang secara blok-blokan gitu semuanya. Kayak gitu nggak sih sistemnya? Aku nggak tahu Tuhan itu sebenarnya gimana dalam menguji seseorang. Tapi intinya yang aku tahu ya, Tuhan pasti memberikan ujian, tapi setelah itu juga pasti memberikan kebahagiaan. Ya Tuhan juga mungkin mikir ya, sebanyak apa kesulitan kalian, kebahagiaan kalian juga banyaknya sesuai dengan kesulitan kalian itu. Ya mungkin gitu, tapi nggak tahu ya, wallahualam.